Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar antara jual beli dengan riba. Jual beli seperti yang kita pahami bersama adalah menukar barang dengan barang. Membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu biijabin wa qabul, dengan ijab dan qabul. Ini definisi yang sederhana mengenai praktek jual beli. Saya beli motor dengan harga 15 juta kontan misalnya. Kemudian penjual bilang, "Oke, saya jual motor saya dengan harga 15 juta dengan kontan." Sudah sah. Tapi di sana tentu terdapat keuntungan. Orang yang menjual mendapatkan keuntungan berupa uang keuntungannya. Orang yang membeli juga mendapatkan keuntungan dan manfaat. Kedua belah pihak, antara si penjual dan pembeli, sama-sama senang menerima karena sama-sama ada kepuasan di dalamnya. Maka jelas sekali beda antara bai dan jual beli. Kalau orang Yahudi enggak, mereka bilang innamal bai mithlur riba. Jual beli sama, riba itu sama dengan jual beli. Mereka mengatakan begitu. Lah orang yang mengatakan, yang punya anggapan bahwa riba sama dengan jual beli, nanti di hari kiamat hidupnya sempoyongan seperti orang gila kemasukan setan. Jangankan nanti di hari kiamat, di dunia pun orang yang sering praktek riba hidupnya tidak akan menemukan ketenangan, hidupnya tidak akan menemukan kesenangan. Maka stop dari sekarang praktek riba. Lantas riba yang sering terjadi di masyarakat itu seperti apa? Riba yang sering terjadi di masyarakat adalah meminjamkan uang dengan syarat mengembalikan lebih. Ada Bapak Zaid pinjam uang ke Pak Umar. "Pak Umar, ya Pak Zaid, saya lagi butuh uang." "Berapa?" "2 juta." "Oh, saya ada. Tapi harus kembali 2.300.000. Praktik semacam ini riba yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang mensyaratkan lebih ada manfaat harus bayar lebih dari pokok utang yang semula, itu riba. Allah, Rasulullah dan para malaikat melaknat
kepada orang-orang yang melakukan praktik riba. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.